Enggak. Masukin. Enggak. Masukin. Emang ada Oke, guys, jadi hari ini kita tuh bakal masak-masak ya, guys ya. Kita tuh bakal masak-masak di dapur dan satu tim itu dikasih 5 sampai 6 orang. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita check out ke tempatnya. Karena ketua tim kita udah menunggu, guys. Ayo. DM sini. DM 1 sini. Kan 6 kelompok yang juara itu diambil 1. Dari terbaik. Enggak ada. Cuma 6 doang, 1, 2, 3 yang juara 4, 5, 6 terintimidasi. Hadiahnya apa? Hadiahnya ada duit. Pagi-pagi udah masak. Wah, masakan enak. Teriak gurunya lebih keren. Kita udah sampai di tempatnya ya guys ya. Tadi ada kayak pembukaan dulu dari ustadz-ustadznya. Nah sekarang kita ini mau siap-siap buat masaknya nih guys. Ini semua di sini ada peralatan-peralatan banyak banget ya guys ya. Ditunggu aja video masaknya guys. Oh, iya. Itu rapih okay. Ya guys ya, ketua. Ah, ada banget rapi. Jadi hari ini kita akan masak-masak bro. Jadi kita hari ini bakal masak noodles carbonara wild sauce. Nah, ini bahan-bahannya. Terus siapin mie terbaik dari Indonesia. Terus kalian tahu semua itu mie burung dan mie burung sesek. Ini udah beli sosis mereknya Basis. Ini tolong ya. Terus juga pakai butternya dari palminya, margarin serbaguna. Terus siapin kita juga pakai suhu hati. Jadi lebih. Jadi ntar kita bakal membuat mie lebih creamy dan pokoknya carbonara kita minta sendiri, jadi kita buat carbonara itu sendiri, kita gak instan, kita anakan sendiri. Salam, ya. DM 1. Nara-nara tuh mie apa? Nara. Carbonara. Mie burung dara. Itu carbonara bener? Iya, cuma kan bisa pakai spaghetti, pakai fettuccine, kita pakai burung dara. Mana sih, udah sering buat sih. Mie burung saya. Mie burung saya enaknya terus. Ayo ya guys, ingetin ya. Gini. Mampus gue gak bisa. Lu kalau ntar lu gaya doang. Makanya jangan pakai listrik. Tumpah dulu. Makanya jangan pakai listrik, Dek. Woi, itu benar. Sabar, Dek. Tuh, ini bagaimana ini? Mas kompor listrik, bagaimana? Lagi. Ini jangan gimana? Paling bawah. Tutup apa? Nih Rama. Ini sudah matang, Jok. Jorge, sepali. Cobain, guys. Guys, ini guys. Kangkung, saya mau mati. Kangkung. Udah sempat merebus minyak dulu, terlebih dahulu kita udah buat setengah mateng. Jadi ntar kita bakal, sekarang kita bakal membuat bumbunya. Tapi sebelumnya kita bakal cuci wajannya dulu, lalu dicuci. Abis itu biar meresap dia, jadi teksturnya ini udah. Soalnya setengah mateng deh, ntar bakal dimasak lagi. Jadi guys, cari stay tune ya guys. Di apa nih? Oh, udah belinya udah kayak gini ya. Udah dihalusin nih. Udah itu orang. Pakai bumbu rahasia. Enggak. Panik.
Mana masukin, masukin. Ini semua orang bisa. Coba, coba. Sini, gue tepuk. Tadi lu menteganya kira-kira doang. Oh iya. Banyak-banyak. Oh. Wah, wow. Wow, nanti dan oh my god. Apakah masakan Nani? Yok. Ini mau semuanya nih. Bisa cuy. Apa? Ini sih. Harusnya di bib. Eh, ini apa? Hah? Ntar mau buat bumbu ini, ntar baru masukin lagi. Ini nggak pakai ini. Ini. Piringnya kurang estetik ini. Piringnya kurang estetik. Kurang estetik ini. Biasa nih. Nah, aku nggak pakai mozzarella. Mozzarella, boba. Sekarang lagi satu panik karena kita kagok banget bro, parah. Tapi bisa, jadi gua bisa aja. Oke. Okay. Ini ngerebut video doang. Oke. Okay. Bagaimana? Oke, okay, jadi kita lagi Western Western food. Hah? Apa ini? Ini jelasin dong ini apa ini? Air kobokan. Air kobokan. Kobok. Kobok. Bukan kobok. Bumbu dalam. Bumbu dalam. Nasi ya. Nasi ya tadi ini bumbu spesial Italia. Oh. Aduh, aku ngerti. Gila rasanya. Mau sudah dengar? Enggak ada habis. Berarti habis. Habis. Oke, apa-apa. Nah, apa-apa. Kum. Kum ya, Fe. Enggak. Masukin. Emang ada pakai bumbu? Ada. Rija. Guys, jadi sekarang kita taruh ini. Kurang-kurangan dan bangga bumbu jerawan. Ini cobain dulu kan? Berimen. Nah. Waktu sudah berjalan sekitar 20 menit. Jurinya berapa? Oh, udah habis duluan? Ini berapa? Dua. Oh, ini sudah 30%. Masih ada 70% yang harus disalin. Jadi kita udah ada tahap terakhir dan itu udah jadi buat mie carbonaranya. Ini sekarang udah ada, tinggal kita lagi sesi plating, guys. Jadi ini mie guys, kita udah ada di sesi plating dan ini hasilnya. Nice. Ini udah enak banget, creamy banget, parah. Ini udah akhir ini. Yo. Ini Oh, my god. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Raffi Musafala selaku ketua dari kelompok BMM 1 ya guys ya semuanya. Jadi kami menyediakan carbonara noodles with sausage. Kalau itu makanan jaksel banget, parah. Anak-anak kemang kan kayak ginian gitu loh, kayak di Pacific Place, pas Indonesia itu nih makanannya kayak gini bro, gak ada ayam, bosen bro, gak gitu bro. Kita makanan gini dan kita menyediakan juga minuman yaitu soda of happiness bro. Lihat dong semuanya dong, anak-anak muka IDM loh. Terus semua gitu gak happy, makanya kita menyediakan soda of happiness. Di balik creamy yummy kita menyediakan minuman yang sangat segar bro. Apa siang-siang kayak gini, panas. Makanya minumnya soda. Gitu, mungkin itu aja dari saya, langsung aja dicoba. Soda gembira. Soda gembira. Soda gembira. Saya dari awal. Aduh jatuh.